Di sisi lain, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin enggan berkomentar banyak terkait anggaran makan siang gratis Rp15.000 per anak. Menurutnya, anggaran Rp15.000 per anak cukup jika penerapannya di wilayah Yogyakarta. Pemerintah belum membahas perhitungan gizi program makan siang gratis dengan anggaran Rp15.000 per anak. Caranya katanya per anak, per orang itu 15.000, itu tuh nanti memastikan gizinya tepat dan baik itu kan seperti apa? Itu belum dibicarakan ya, itu belum dibicarakan. Tapi buat teman-teman kan ingat, dulu di sekolah-sekolah kan makanan itu di pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Anggaran segitu sesuai nggak sih Pak dengan program e-spiring itu Pak? Kalau anggaran yang mereka pasti lebih besar dugaan saya karena makanya lebih banyak e-spiring itu kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup.